Belia Malaysia disaran libatkan diri dalam sektor 3D elak kebergantungan warga asing. Sistem kejara tetap dilaksana akhir Mac ini tangani kes kemalangan maut. Dan juga atasi masalah banjir dan hakisan pantai Terengganu, RM27.5 juta ringgit diperuntukkan. Assalamualaikum, saya Nurlela Muhammad Nur. Ini N5 edisi 14 Februari 2016. Paparan perkembangan terkini dari 14 negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Juga paparan laporan lintas langsung negeri-negeri seperti biasa dari Sarawak bersama Nursila Talaha. Nanti di Sabah, rakan penyampai Stanley Misun tidak ketinggalan giliran Kedah bersama Rizal Ismail dan bersama rakan penyampai Muhammad Afiq Anwar di RTM Johor. Semuanya seketika nanti, kekal bersama N5. Sekiranya tidak mahu Malaysia terus bergantung kepada kumpulan pekerja asing, Timbalan Perdana Menteri menyarankan golongan belia untuk melibatkan diri dalam sektor pekerjaan sukar, kotor dan berbahaya 3D. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyuarakan pandangan itu susulan kritikan pelbagai pihak yang membantah hasrat kerajaan membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh bagi memenuhi sektor pekerjaan dalam negara. Tidak ramai warga tempatan terutama belia bersedia untuk bekerja dalam sektor tersebut. Namun mengkritik keras tindakan kerajaan mahu membawa masuk pekerja asing baru. Apabila ekonomi harus dibangunkan, ianya memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja, ada tenaga kerja yang berketerampilan, tenaga kerja berkemahiran. Ada tenaga separang mahir, ada pekerja yang tidak mahir. Semuanya perlu tenaga kerja. Kita mahu secara idealnya semua bidang pekerjaan daripada atas hingga paling bawah termasuk 3D iaitu dirty, difficult and dangerous kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Kita mahu itu secara idealnya. Tetapi berapa ramai yang sanggup bekerja? Dalam masa sama, beliau turut memberi contoh sektor pengilangan memerlukan sekurang-kurangnya 160,000 pekerja untuk menampung operasinya. Namun pengilang sering mengadu warga tempatan yang diberi pakej upah dan gaji yang baik hanya bertahan untuk bekerja dalam tempoh 2 bulan sahaja. Beliau menjelaskan demikian dalam Perhimpunan Agung Tahunan ke-32 Majlis Belia Selangor MBS di Shah Alam, Selangor. Dalam majlis ini turut dilancarkan gelombang Selangor for Youth dan buku Anak Muda Gelombang Peremajaan yang ditulis Presiden MBS Dato' Irmo Hizam Ibrahim. Hanya lori jenis paka sahaja yang dibenar untuk mengangkut bauksit selepas tempoh moratorium perlembungan bahan mineral itu berakhir April ini. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Liao Tiong Lai memaklumkan ia merupakan antara perkara yang terkandung dalam garis panduan pengangkutan bauksit yang ditetapkan kementerian dalam usaha mengelak masalah pencemaran berulang. Selain itu, semua lori berkenaan hanya dibenar melalui laluan tertentu untuk mengangkut bahan mineral itu ke stor penyimpanan yang akan ditentukan. Di samping itu, lori-lori juga dipastikan mengikut peraturan dan jalan-jalan yang tertentu. Dan yang penting dari segi tempat stor boksit, bukan lagi di pelabuhan. Kita tak mau jadikan pelabuhan itu, pelabuhan Kuantan, satu pelabuhan yang bersepah dengan bauksit, yang tak ada kawalan dari segi tempat stor. Kita akan tumpukan satu dua tempat stor saja bauksit, dan
dan bilangan ataupun kuantiti boksit juga dihadkan. Langkah itu adalah bagi memastikan pelabuhan serta jalan sekitarnya tidak tercemar dengan boksit seperti yang berlaku sebelum ini. Garis panduan dan kawalan yang lebih jelas akan diedarkan kepada pihak yang terlibat oleh Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Ismail Ahmad, selepas diperhalusi dan diperkemaskan dengan agensi berkaitan. Sebelum ini, kerajaan memutuskan mengenakan moratorium ke atas semua kegiatan pelumbungan bauksit selama 3 bulan bermula 15 Januari lalu. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pengangkutan tetap akan melaksanakan sistem pemberian mata demerit kemalangan jalan raya kejara akhir Mac ini yang merupakan antara usaha menangani masalah kemalangan maut yang semakin tidak terkawal. Datuk Sri Liau berpendirian walaupun pelbagai pihak menyatakan pandangan termasuk untuk menaikkan kadar kompaun kesalahan trafik, namun sistem demerit dilihat lebih relevan. Pada Januari, minta maklumat, maklum balas daripada Wang Ramai bagaimana kita nak laksanakan dari segi pemotongan mata lesen-lesen kenderaan yang ada dalam negara kita. Mana-mana pihak yang langgar peraturan, kita akan potong matanya. Lebih daripada 20 mata akan digantungkan lesennya. Saya rasa kaedah mata kejara ini adalah efektif, berkesan untuk mengawal pemandu yang tidak mengikut peraturan. Mereka akan rasa serik apabila tidak dapat lesen mereka. Bercakap selepas Majlis Tahun Baru Cina di Bentong Pahang, beliau mengakui peraturan serta penguatkuasaan yang dilaksana bertujuan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Malaysia. Ini berikutan statistik kemalangan maut menunjukkan lebih 6,706 kemalangan maut pada tahun lalu. Bagaimanapun, usaha bersepadu perlu dilaksanakan bagi memastikan jalan raya di Malaysia adalah selamat dan bukannya sungai maut. Seorang pemilik sebuah syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah bagi membantu siasatan kes penyelewengan dana Pusat Kecemerlangan Industri ICOE Universiti Utara Malaysia UUM. Individu terbabit disyaki menyeleweng tuntutan peruntukan penganjuran 11 program bernilai hampir RM190,000 antara tahun 2013 hingga 2014. Suspek berusia 30-an ditahan di rumahnya di Perlis kira-kira pukul 11 pagi tadi dan dibawa ke pejabat SPRM Kedah di Alustha untuk diambil keterangan. Suspek dipercayai mempunyai tali persaudaraan dengan dalang utama yang telah ditahan SPRM Kedah 2 minggu lalu. Pengarah SPRM Negeri, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut untuk siasatan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana yang lebih tinggi. Menteri Keuangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah menegaskan mana-mana kementerian yang gagal melaksanakan penjimatan kos mengurus dalam pengubahsuaian bajet 2016 bakal berdepan tindakan pengurangan peruntukan tahun hadapan. Serentak dengan itu, semua kementerian disaran membelanjakan peruntukan secara berhemah. Pengubahsuaian bajet 2016 yang diumumkan bulan lepas melibatkan pengurangan RM4 bilion belanja mengurus dan RM5 bilion belanja pembangunan bagi semua kementerian. Sekarang ni kita berdasarkan ada prestasi, dia panggil outcome-based budget. Ya? Maknanya kita bagi RM1 bilion, dia mesti belanja based on kata RM1 bilion, dia mesti nak buat 100 perkara lah kata, ya. 1 bilion 100 perkara umpamanya. Dia dapat buat 100 perkara tapi perbelanjaan dia 900 juta. Mana prestasi dia tinggi. Ya. Dia macam itu dah kita buat. Ya, kita pantau. Ya. Ya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Tahun Baru Cina di Pusat Komuniti Desa Tambun, Ipoh, Perak. Jelasnya, pengurangan belanja mengurus merangkumi perjalanan, bekalan peralatan, penyelenggaraan bangunan hingga aspek makan minum ketika mesyuarat. Selain pemantauan daripada Kementerian Keuangan, pihaknya juga akan memastikan segala kelemahan dalam laporan Ketua Audit Negara diatasi.
Platform diskusi ilmu antara para ilmuan serta ahli-ahli agama mampu mencapai kesepakatan jika terdapat percanggahan pandangan sebelum ini. Justru itu, ianya bukan mudah untuk memecahkan masyarakat seperti yang digembar-gemburkan sesetengah pihak tidak bertanggungjawab. Malah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Shahidan Kassim berpandangan perbincangan antara Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan Presiden Pertubuhan Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia Aswaja Zamihan Matzin adalah bagi mencari titik persetujuan. Diskusi ilmu boleh teruskan tapi hendaklah buat dibuat secara tertutup. Jadi saya bercadang untuk mengadakan diskusi awal pada hari Isnin ni. Diskusi awal sebelum diskusi sebenarnya. Tapi kalau diskusi sebenarnya ini boleh menimbulkan masalah, kata siapa menang. Ini saya tak pernah sebut pun debat untuk mencari siapa menang. Beliau menyuarakan pendapat itu selepas merasmikan Majlis Penyampaian Limau Mandarin sempena perayaan Tahun Baru Cina di Kangar Perlis melibatkan 230 masyarakat Cina. Sidang Kemuncak Aspirasi dan Kepimpinan Kebangsaan NALS berlangsung dengan jayanya hari ini menerusi beberapa forum penting. Program disertai lebih 2,000 mahasiswa tempatan dan luar negara. Perasmian penutup kini sedang berlangsung di Dewan Merdeka yang bakal disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Dan gambaran terkini di PWTC bersama Syahril Sarapudin. Silakan Syahril. Baik, terima kasih rakan sugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah sehingga ke saat ini sebenarnya sidang kemuncak aspirasi dan kepimpinan kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai NALS 2016 kali keempat ini berlangsung dengan jayanya. Pada ketika ini sebenarnya majlis penutup sedang berlangsung di Dewan Merdeka yang dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan YB Khairi Jamaluddin, dan insya-Allah sejak daripada pagi sesi pagi sehinggalah ke sesi petang pastinya ramai sekali ahli panel hebat yang diundang bagi memberikan pemahaman dan juga penjelasan kepada beberapa isu yang dibangkitkan melalui kluster-kluster yang diagihkan sepanjang NALS berlangsung. Dan untuk sidang ataupun sesi petang ini, saya nak terima kasih kepada tetamu saya pada petang ini adalah pengarah projek kepada NALS 2016 ini, adalah saudara Amir Nabil bin Khalid. Assalamualaikum, Amir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami. Sepatutnya beliau bersama YB di dalam Dewan Merdeka, tapi kami sempat curi masa sekejap untuk bersama dengan anda semua. Alhamdulillah, saya kira berlangsung dengan jaya dari segi penyertaan dan juga dari segi idea-idea yang ditampilkan oleh panel. Bagaimana secara keseluruhannya melihat NALS anjuran kali ini? Okey, untuk anjuran NALS 2016 ni, untuk aspek penyertaan, alhamdulillah kami dapat target kami 1,800. Okay. Tapi alhamdulillah hari ini yang datang 2,300. So ada lebihan 500 kami terima juga. Bila di saat-saat akhir, juga dari segi tajuk-tajuk yang dibincangkan panelis dapat memberi input seperti yang kami expected, yang kami harapkan sepanjang hari ini. Dan juga diharapkan para peserta NALS 2016 ni pulang dengan sesuatu yang baru dan terinspirasi dengan apa yang telah disampaikan oleh panelis kita pada hari ini. Dari segi agihan kluster-kluster dan juga tajuk-tajuk itu, adakah itu antara tajuk-tajuk yang pastinya dimahukan oleh para peserta ataupun bagaimana melihat perincian tajuk? Sebab saya tengok ada tajuk mengenai makanan, ada mengenai isu kesederhanaan, banyak isu-isunya. Okey, untuk pemilihan tajuk-tajuk itu, kami sebelum ini ada membuat pooling ataupun undian di Twitter dan Facebook. So daripada undian itu kami kumpulkan dan cantumkanlah yang mana yang berkaitan untuk dijadikan tajuk-tajuk pecahan dalam kluster pada tahun ini. Alhamdulillah. Dan melihat kepada kejayaan pada hari ini, saya dimaklumkan ramai juga daripada UMNO luar negara ataupun peserta-peserta pelajar Malaysia yang belajar di luar negara balik untuk bersama dalam NALS ini. Ya, yes, dan untuk kelab, apa ni, peserta-peserta kelab UMNO daripada luar negara, yang ramainya daripada Australia. Okay. Kerana
and for sure daripada sebelah negara jiran kita, Indonesia juga, memang balik ke Malaysia semata-mata untuk menyertai NAS pada tahun ini. Harapkan mereka menjadi wakil dan juga ikon kepada sahabat-sahabat. Terima kasih Amir sudah bersama kami pada petang ini. Dan insyaAllah sebelah sini kami dimaklumkan adanya sidang media oleh Menteri Belia dan Sukan YB Khairi Jamaluddin. Mestinya ada sesuatu yang beliau ingin sampaikan. InsyaAllah kita akan bawakan dalam perkembangan berita kami jam 8 malam ini. Saya Syarif Surabuddin melaporkan tirai dari PWTC. Kembali bersama rakan setugas. Baik Syahril, terima kasih. Dan kita ke berita seterusnya. Lebih 20% daripada 300 penagih wanita yang menjadi penghuni di Pusat Narkotik Wanita Puspen Bacuk berasal dari Kelantan. Kebanyakan mereka terbabit dalam salah guna dadah jenis sintetik. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pengurusan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Azizan Arifin, lebih mengejutkan terdapat penghuni yang usianya baru 12 tahun sekaligus menunjukkan ancaman dadah menjadi masalah besar kepada masyarakat hari ini termasuk yang tinggal di kawasan pantai dan pedalaman. Jadi sekarang ni kita dengan jelajah AADK ni kita nak menyedarkan masyarakat terutama sekali ibu bapa supaya mereka mengetahui apakah aktiviti anak-anak mereka dan mengawal daripada anak-anak terlibat dalam masalah dadah. Terdahulu beliau merasmikan program jelajah AADK sempena Hari Anti Dadah Kebangsaan HADK peringkat Negeri Kelantan 2016 di Kota Baru. Kelantan merupakan negeri ke-6 daripada 12 negeri yang terlibat dalam siri jelajah selama 7 hari yang bermula 11 Februari lalu. Program bertujuan menyampaikan maklumat berkaitan usaha membanduas dadah selain mendidik masyarakat bersama-sama memerangi gejala tidak sihat itu. Bagi mengetahui laporan semasa dari Sarawak, terus saja langsung bersama Norsila Talaha di RTM Kuching. Silakan Norsila. Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri meluluskan sejumlah RM28 juta bagi melaksanakan 44 buah projek di bawah program transformasi luar bandar RTP bagi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri di bahagian Bintulu. Bakri. Mengumumkan demikian, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim pada Majlis Mesra Rakyat di Bintulu memberitahu peruntukan tersebut merangkumi kawasan Dewan Undangan Negeri bagi Kakus, Jepak dan Kemenang. Beliau juga menjelaskan bahawa Kerajaan Negeri telah mengamanahkan 4 agensi pelaksana bagi melaksana dan memantau projek-projek tersebut nanti. Adalah menjadi harapan kerajaan agar projek ini nanti dapat memberi manfaat kepada penduduk di Bintulu, khususnya penduduk luar bandar amnya. Pada majlis tersebut juga, beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM550 juta ringgit bagi membina semula 11 buah rumah teres di lorong A6 dan B11 di kawasan Rancangan Perumahan Rakyat RPR Sebiu Bintulu yang terlibat dalam insiden kebakaran pada tahun 2013 yang lalu. Tan Sri Adnan dalam pada itu memberitahu beliau akan meneruskan perjuangan mempertahankan maruah dan hak rakyat negeri ini melalui pelbagai pendekatan bagi memastikan kesejahteraan rakyat terjamin tanpa mengira latar belakang. Untuk itu, beliau mahukan peluang dan mandat untuk meneruskan kepimpinan bagi tempoh 5 tahun lagi. Semua calon yang bertanding atas tiket Barisan Nasional BN pada Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak akan datang yakini mampu memperoleh kemenangan besar. Ia sekaligus membentuk pasukan terkuat bersama Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim. Walaupun Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Kedua, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kemenangan besar itu amat penting bagi memastikan Sarawak terus maju, justru mengekalkan keharmonian kaum yang dikecapi selama ini. Beliau berkata demikian pada program memperkasa jentera pilihan raya negeri Sarawak ke-11, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Sarawak, Cawangan Bukit Kota dan Batu Danau di Limbang. Dato' Amar Awang Tengah merangkap naib yang di-Pertua Kanan, PBB, yakin parti itu yang menjadi tulang belakang BN di negeri ini akan memperoleh kemenangan majoriti sekaligus kekal menjadi tonggak kekuatan politik, ekonomi, sosial dan pentadbiran di Sarawak. Turut hadir pada majlis itu, Speaker DUN Sarawak, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Ahli Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong, Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibola,
Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Bukit Kota Dr. Abdul Rahman Ismail, Adun Batu Danau, Palus Palu Gumbang dan Jawatan Kuasa Tertinggi PBB. Masyarakat Hakka di negeri ini terus menyokong kepimpinan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim kerana pendekatan yang dibawa oleh beliau banyak memberi manfaat kepada semua kaum di negeri ini. Veteran politik Sarawak Dato' Yong Kun Seng berkata malah pentadbiran Tan Sri Adnan hari ini dilihat lebih terbuka dan sedia mendengar rintihan rakyat. Dato' Yong berkata demikian pada majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina bagi Persatuan Hopoh Kuching. Turut diadakan ialah sambutan Hari Insan yang merupakan tradisi bagi masyarakat itu. Pada kebiasaan, masyarakat Hakka akan makan 7 jenis sayuran yang digelar luica pada sambutan itu. Penduduk luar bandar di kawasan pesisiran pantai Sarawak khususnya di daerah kecil Sebuyau disaran untuk bersiap sedia menghadapi arus pembangunan yang dijangka berlaku di kawasan tersebut. Menurut Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Dato' Julaihi Narawi, program transformasi luar bandar yang ditekankan oleh Ketua Menteri Tan Sri Haji Adnan Haji Satim akan menyediakan pelbagai peluang pembangunan ekonomi kepada penduduk kawasan berkenaan terutama yang terlibat dalam sektor pertanian dan perikanan. Dato' Julaihi yang juga Adun Sebuyau turut memberitahu Jambatan Batang Lupar yang akan dibina nanti merupakan salah satu kemudahan asas penting bagi melengkapkan jalan pesisiran pantai di Sarawak. Kita mana harapan bahawa apabila adanya kemudahan asas seperti jalan raya dan jembatan sebagai pelengkap kepada jalan pesisiran pantai, dan insyaAllah kita doakan dijadikan lebuh raya pesisiran pantai di suatu hari nanti, memberi peluang kepada bukan hanya penduduk di kawasan Sebuyau tetapi di sepanjang pantai negeri Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian Elaun Sara Hidup Nelayan di Dewan Pembangunan Sebuyau. Seramai 584 nelayan berdaftar di Sebuyau dan Maludam, masing-masing menerima elaun berjumlah RM300 secara tunai. Kisah buaya yang membahang manusia sehingga menyebabkan kematian seringkali menghiasi dada akhbar tempatan dan arus perdana termasuk media elektronik di negara kita. Malah laporan berkaitan reptilia itu seringkali juga menjadi tajuk berita utama. Keadaan itu berlaku di negara ini khasnya Sarawak. Namun berbeza di Australia, penduduknya sudah diberi pendedahan mengenai spesies buaya sejak kecil lagi. Menurut penyelidik dan penceramah bagi projek Rimba Sarawak, Robert Stubing, buaya merupakan hidupan yang mempunyai sifat-sifat adaptasi yang sangat tinggi. Di Australia, katanya, pemeliharaan buaya telah dilakukan sejak awal 1970-an. Namun pada awal tahun 1990-an, Suruhanjaya Perlindungan di wilayah utara Australia telah berhadapan dengan masalah peningkatan populasi haiwan itu yang dikenali sebagai saltis yang banyak membunuh manusia. Jelas beliau, kebanyakan mangsa serangan buaya di Kalimantan Borneo juga adalah dilakukan oleh buaya spesies itu yang kebanyakannya berada di kawasan air masin. Robert berkata demikian pada sesi ceramah awamnya mengenai buaya anjuran Pusat Biodiversity Sarawak SBC di Kuching. Ceramah awam itu dihadiri lebih 70 orang yang bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai reptilia tersebut. Semangat dan kemeriahan Sukan Malaysia Sukma ke-18 kian dirasai oleh masyarakat di negeri ini khasnya Miri apabila lebih 100 orang menyertai dalam larian baton Sukma ke-18 di Dewan Suara Miri pagi tadi. Temasya Sukma ke-18 yang akan bermula pada 22 hingga 31 Julai depan di Sarawak akan mempertandingkan 24 jenis sukan dengan penyertaan seramai 6,000 termasuk kontingen jemputan negara Brunei Darussalam. Chef Dimission Sukma ke-18 yang juga Menteri Muda Sukan Dato' Lee Kim Shin berkata Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 72 pingat emas dalam temasya berprestij itu. Jelas beliau, impian emas ini bakal tercapai dengan semangat kental dan melawan selain sokongan padu daripada rakyat Sarawak. Katanya Miri juga akan menjadi venue bagi acara sepak takraw, perahu layar dan karate. Dato' Lee Kim Shin berucap merasmikan larian baton Sukma ke-18 di Dewan Suara Miri. Larian itu sebagai usaha untuk mempromosikan sukan berprestij itu ke seluruh pelosok negeri Sarawak. Bekas pelari pecut kebangsaan Wet Senyambik mengetuai larian baton yang turut disertai pelajar sekolah menengah dan orang awam. Maskot rasmi Sukma ke-18, Satria dan Satrina turut menjadi tumpuan orang ramai dalam memeriahkan larian itu.
Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nolila di Angkasa Puri. Baiklah saudara, N5 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Langsung kita bersama Stanley Misun di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Nur Laila di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri Sabah sentiasa melihat kekuatan hubungan baik antara Sabah dan negara China dalam meningkatkan kerjasama pelbagai bidang. Antaranya sektor kewangan, infrastruktur dan jaringan perhubungan dengan negara itu. Usaha itu termasuklah meningkatkan kerjasama pelaburan dengan lebih banyak syarikat berpotensi dari negara berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Jaman berkata, Sabah mempunyai peluang pelaburan pelbagai menerusi koridor pembangunan Sabah, SDC dan program transformasi ekonomi ETP yang mampu menarik minat pelabur China. Beliau memberi jaminan akan membantu dari segi memudah cara usaha sama, pelaburan dan kerjasama yang menjana seterusnya melonjakkan lagi ekonomi negeri. Datuk Musa yang juga Menteri Kewangan Negeri berucap dalam jamuan ulang tahun keutuhan hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara China kali ke-42 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini beliau menyampaikan sumbangan bernilai RM100,000 kepada Persatuan Persahabatan Mazong Sabah. Pembinaan Pusat Teknologi dan Komersial Antarabangsa ITCC Penampang yang dijangka siap Disember tahun ini bukan sahaja membangunkan kawasan pinggir bandar, malah memberi limpahan ekonomi kepada penduduk sekitar Kota Kinabalu dan Penampang. Menurut pengurus besar kumpulan ITCC Penampang Seza Mandela Malakun, ketika ini projek tersebut telah pun memberi manfaat kepada lebih 3,000 pekerja dan angka itu dijangka meningkat sebaik projek tersebut siap sepenuhnya. Sehubungan itu, beliau menggesa peniaga memperluas ruang perniagaan dan para belia merebut peluang pekerjaan yang ditawarkan. Once we complete the ITCC Penampang with all four components in there, we are targeting to provide more than 10,000 job opportunities to Kota Kinabalu. Projek ITCC merupakan projek di bawah koridor pembangunan Sabah SDC. Projek di kawasan seluas 1.68 juta kaki persegi itu merangkumi pusat beli belah 4 tingkat dengan 675 premis perniagaan, hotel perniagaan 300 bilik dan 295 unit kondominium atau suite hotel dan blok I pejabat 16 tingkat untuk disewakan. ITCC turut direka khas dengan pelan mitigasi banjir. Pengusaha inap desa atau homestay seluruh negara digalak menggunakan nama-nama tempatan yang menonjolkan identiti di setiap kawasan masing-masing. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz berkata, Sabah sebagai antara pengurusan inap desa terbaik, katanya, wajar dicontohi pengurusan inap desa lain kerana menggunakan nama-nama tempatan bukan sahaja inap desa, malahan hasil produk tempatannya. Kita kena bangga dengan nama-nama ini dan orang-orang Sabah sememangnya menamakan setiap dia punya produk, setiap dia punya nama tempat ataupun resort dia dengan nama tempatan. Ini yang saya mahukan dan saya harap ini akan menjadi satu ikutan kepada semua pengusaha-pengusaha yang mahu mewujudkan homestay dan resort. Dato' Nazri ditemui media selepas merasmikan walai toko Sinisian Homestay di Kundasang Ranau sempena lawatan kerja 5 hari ke negeri ini. Lawatan ini bagi meninjau perkembangan terkini kawasan pelancongan di Sabah, khususnya di Ranau yang terjejas akibat gempa bumi Jun tahun lalu. Terdahulu, Dato' Nazri menyambut baik usaha penduduk kampung menganjurkan program Kundasang Tanpa Sampah pada Disember tahun ini. Selain itu, sebagai sebuah negeri permata dalam industri pelancongan, kementeriannya akan mencari kaedah baharu bagi menarik kehadiran pelancong berkunjung ke Sabah. Umat Islam perlu terus menghayati ajaran Kitab Suci Al-Quran serta menjadikannya amalan dalam kehidupan seharian. Pegawai Daerah Kinabatangan Nasir Yassin berkata, Al-Quran menjadi rujukan umat Islam sejak dahulu lagi sehingga hari ini
kerana kandungannya tidak pernah lapuk dan sentiasa relevan dengan peredaran zaman. Penghayatan mendalam terhadap ajaran dalam Al-Quran juga katanya berupaya memberi inspirasi dan galakan untuk umat Islam agar lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah selain dapat menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. Nasir berucap ketika merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran bahagian Sandakan di Dewan Sri Lamak Kinabatangan. Pada majlis ini, Johan Qori dan Qoriah masing-masing disandang wakil dari Sandakan iaitu Muhammad Syahruyan Shah Haji Apin dan Hajah Maimunah Haji Hashim. Mereka akan mewakili bahagian Sandakan ke tilawah peringkat negeri yang akan diadakan di Keningau tidak lama lagi. Sekian berita dari Sabah Petang ini. Seterusnya kita bersama Nur Leila di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Stanley dari Kota Kinabalu, Sabah. Kumpulan sasar yang tidak mempunyai tanah namun berminat untuk mengusahakan tanaman kenaf berpeluang untuk menjalankan pemprosesan fiber kenaf secara water rating bagi memenuhi permintaan pasaran domestik dan ekspor. Tawaran itu bagi menghasilkan pengeluaran fiber premium yang jauh memberi pulangan pendapatan lumayan kepada pengusaha terlibat. Galakan disokong Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN yang akan membekalkan batang hijau sebanyak 1,000 tan setahun secara kredit dengan keluasan 30 hektar bagi satu kelompok. Pengerusinya, Datuk Muhammad Adan Kecik memaklumkan, golongan sasar juga diberi peluang untuk menggunakan dua mesin pemprosesan di samping memberi jaminan akan membeli fiber dan kor yang dihasilkan penanam. Saya berani jamin sebabnya yang pengusaha, dia dah cakap unlimited amount. Jumlah yang tidak terhad, asalkan ada fiber dan core, diorang akan beli. Kalau diorang tak beli, kita beli. The government guarantee, kerajaan berjaminan, apa yang pengusaha buat itu, kita akan beli. Anggaran hasil adalah 50 tan fiber premium bernilai RM150,000 dan 250 tan core kering bernilai RM100,000, sekaligus membolehkan pendapatan kasar yang bakal diperoleh mencecah RM250,000 setahun. Terdahulu, beliau merasmikan projek perintis kenaf untuk rakyat IKUR dan pelancaran ekspor fiber dan core kenaf di dataran kenaf Kubang Kerian. Usahawan yang berminat untuk menyertai skim 1KUR ini boleh mendaftar di mana-mana pejabat LKTN selain memenuhi syarat asas seperti mempunyai kemudahan kolam takungan air, bangsal dan empat pembantu. Baiklah saudara, kebanyakan aliran trafik di semua lebuh raya utama negara lancar. Begitu juga aliran trafik dari arah pantai timur menghala masuk ke ibu negara. Butiran lanjut kita bersama wartawan Muhammad Yunus Muhammad Nur langsung dari Plaza Tol Gombak. Silakan Yunus. Ya, terima kasih rakan Sugas dan Kesuburi. Saudara, aliran trafik di Plaza Tol Gombak yang menjadi laluan utama untuk mereka yang bergerak dari negeri-negeri pada timur masuk ke ibu negara ini masih lagi lancar dan juga terkawal. Ketika ini jumlah kenderaan sedikit bertambah di kawasan Plaza Tol ini, namun masih lagi tidak menjejaskan aliran trafik. Hasil carian di aplikasi Waze juga mendapati tiada kesesakan signifikan sepanjang laluan dari negeri-negeri Pantai Timur menuju masuk ke ibu negara. Justru laluan di lebuh raya Kerak ini masih lagi sesuai dan juga selesa untuk digunakan mereka yang kini dalam perjalanan pulang ke ibu negara. Dan bagi mereka yang mahu masuk ke Kuala Lumpur, dan saya kira inilah waktu sesuai untuk berbuat demikian. Ini kerana lebih banyak kenderaan dijangka akan berada di kawasan Plaza Tol ini menjelang lewat petang hingga sebelah malam. Berikutan hari ini adalah hari terakhir sebelum sesi persekolahan bermula esok. Dan bagi mengelak kesesakan, pengguna dinasihat untuk rancang perjalanan anda. Dan seperti sudah maklum juga, pengguna perlu tahu dan juga faham bahawa kawasan Plaza Tol Gombak ini tidak lagi menerima bayaran tunai. Sebaliknya, mereka hanya menerima bayaran menggunakan kad touch and go dan juga smart tag untuk melalui lebuh raya ini. Jadi anda dinasihatkan untuk memeriksa baki kad prabayar masing-masing sebelum meneruskan perjalanan ke ibu negara bagi mengelak sesakan untuk beratur di kaunter tambah nilai dan sebagainya. Dan saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan dari lebuh raya Kerak ini. Kita kembali bersama rakan Sugas dan Kesuburi. Silakan. Baik, Yunus, terima kasih.
Dan saudara, sementara itu aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 di Plaza Tol Gambang mengalami sedikit kesesakan sejak pukul 3 petang tadi. Bagaimanapun pergerakan kenderaan ke destinasi masing-masing masih lagi lancar. Laporan semasa di lokasi terus sahaja bersama Hazwan Azman. Silakan Hazwan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Aliran trafik di Plaza Tol Gambang ini masih lagi lancar meskipun berlaku pertambahan kenderaan sejak jam 3 petang tadi. Bagi mengelak berlaku kesesakan di Plaza Tol ini, kebanyakan pengguna menggunakan laluan Touch and Go dan Smart Tag bagi mengelak beratur panjang di lorong tunai. Dan hari ini merupakan hari kemuncak semua pengguna jalan raya menggunakan laluan ini, terutama pengguna dari Kuantan dan Terengganu untuk pulang ke destinasi masing-masing. Lewat petang ini, trafik dijangka berlaku sedikit kesesakan, namun pihak Ani Bahat telah bersiap sedia dengan menempatkan kaki tangannya di semua plaza tol utama bagi mengelak berlaku kesesakan. Saya dan kru turut berkesempatan meninjau keadaan plaza tol Temeloh menghala ke ibu kota, di mana keadaan kini sedikit sesak namun terkawal. Dan perjalanan kenderaan berjalan lancar, ekoran kebanyakan pengguna telah memulakan perjalanan awal bagi mengelak kesesakan. Pengguna boleh melayari laman rasmi Facebook Ani Bahat, iaitu Lebuh Raya Pantai Timur, dan akaun rasmi Twitter @LPTTraffic untuk maklumat terkini keadaan aliran trafik sebelum memulakan perjalanan. Sekian dahulu yang dapat saya kongsikan keadaan aliran trafik di Plaza Tol Gambang ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyuntik keyakinan komuniti Malaysia di Los Angeles bahawa nilai ringgit akan lebih kukuh menjelang bulan depan, mengambil kira kenaikan harga minyak mentah dunia. Beliau juga memberi jaminan akan meneruskan usaha memastikan asas ekonomi berada pada tahap memuaskan dan masa depan negara yang lebih cemerlang. I always akin this to when you're not well, you have to take antibiotics. Some are not so pleasant, but you have to take and you have to stay the course. You must complete your antibiotics course. And when you complete your antibiotics course, you will recover and you become fit once again. Menjelaskan lebih lanjut inisiatif memperkenalkan cukai barangan dan perkhidmatan GST dan pengubahsuaian bajet 2016 antara langkah proaktif bagi memastikan asas ekonomi negara kekal berkembang pada sasaran 4 hingga 4.5% tahun ini. The government is very mindful of any hardship any of our people may be suffering, and we are constantly taking steps to ease the burden that may fall upon them. There are opportunistic and populist ways of doing this, but the only meaningful way and the real way to strengthen the future for all Malaysians is to secure our economic fundamentals. I don't believe that we should take shortcuts, but we must work towards building a more resilient economy. Tabung Keuangan Antarabangsa IMF dalam laporan semakan terbarunya optimis dengan pencapaian ekonomi Malaysia yang berjaya mengekalkan kestabilan dan pertumbuhan yang memberangsangkan. Ini sekaligus meletakkan Malaysia sebagai pasaran yang cerah untuk pelabur. Tren penurunan harga minyak dunia tahun lalu telah mengakibatkan kerugian pendapatan negara sehingga RM40 bilion, dan ia telah ditampung kutipan GST yang dilaksanakan tepat pada masanya demi menjamin kelangsungan kesejahteraan rakyat untuk terus menikmati perkhidmatan dan kemudahan asas. Tegas beliau, tempias ekonomi global yang didepani Malaysia berada di luar kawalan namun perlu ditangani sebaik mungkin. Baiklah saudara, lintas langsung negeri seterusnya bersama rakan penyampai Rizal Ismail dari RTM Kedah. Destinasi pelancongan Kedah antara yang menjadi fokus paparan untuk hari ini. Jadi Rizal, teruskan dengan laporan penuh.
Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Masih tercari-cari destinasi yang mampu membebaskan diri daripada hiruk-pikuk kota, pencemaran dan ditemani bunyi-bunyian unggas rimba serta dikelilingi keindahan alam semula jadi? Tasik Pedu adalah jawapannya. Suatu ketika dulu, tasik yang terletak dalam daerah Padang Terap itu mempunyai beberapa pusat rekreasi dan chalet. Tetapi disebabkan beberapa masalah, kemudahan ini kurang mendapat sambutan dan akhirnya ditutup. Namun kini keindahan tasik ini kembali diperkatakan terutama dalam kalangan pencinta alam semula jadi, penyelidik biodiversiti dan juga kaki pancing. Rumah Bot Seri Mahawangsa di Tasik Pedu Padang Terap bakal menjadi daya tarikan utama pelancong ke negeri Jelapang Padi, terutama sempena Discover Kedah 2016. Menurut pengusaha tunggal rumah bot ini, Amir Wahab, perkhidmatan yang diusahakan itu kian mendapat sambutan dalam kalangan pelancong dalam dan luar negara. Pengunjung berpeluang menjelajah tasik dan bebas memilih sama ada bermalam di rumah bot atau sebaliknya. Jika ingin bermalam, rumah bot ini boleh menampung jumlah pengunjung seramai 13 orang pada satu-satu masa selain berkhemah. Pengunjung juga boleh melakukan pelbagai aktiviti di atas rumah bot ini, antara yang diminati ialah memancing. Di samping menikmati kedamaian dan kebiruan air tasik seluas 52 km persegi ini, terdapat aktiviti sampingan yang boleh dilakukan seperti merentas jejak di Gunung Fakir Terbang. Pengunjung berpeluang melihat aktiviti mencari madu di pokok tualang dalam kawasan hutan dan jika bernasib baik, boleh melihat kawasan gajah. Dan kita juga design houseboat kita lebih kepada family santai fishing. Sebab tu kita sediakan sofa, kita sediakan karaoke untuk malam, cuma light and easy music, bukan kata inilah. Jadi kita sediakan seselesa mungkin pada tetamu lah. Jika berjaya sampai ke puncak, penat lelah pasti hilang menyaksikan pemandangan alam menakjubkan termasuk panorama sempadan di selatan Thailand. Di sini juga terdapat tapak perkhemahan di Survivor Island yang mampu memuatkan 40 orang, lengkap dengan kemudahan tandas dan tempat memasak. Best of family 2 days 1 night. 2 days 1 night. Weekend, mereka punya weekend, mereka akan spend kat sini lah. Daripada Penang, KL dan juga kita juga berjaya attract overseas market juga. Kita ada yang pernah datang sini daripada Holland, yang pernah datang sini daripada England, yang pernah datang sini backpackers daripada Langkawi, kita cater daripada Langkawi, dia mai sini semua melalui Facebook. Facebook. Dan yang terbaru sekali saya dapat tetamu daripada Jerman. Tasik Pedu yang terletak kira-kira 90 km dari Bandaraya Alostar adalah syurga kepada kaki pancing yang gemar spesies ikan air tawar seperti baung, siakap dan lampam. Untuk membuat tempahan, orang ramai boleh melayari Facebook Amireko Pedu Lake bagi mendapatkan maklumat lanjut. Ke arah menjadikannya sebagai salah satu produk pelancongan bertaraf antarabangsa, Tasik Pedu di Padang Terap akan dikenali dengan nama baru iaitu Pedu Eco Park. Penjenamaan semula itu selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Kedah untuk menjadikan Pedu Eco Park bukan sahaja sebagai tempat pelancongan, malah sesuai untuk aktiviti agrotourism dan sukan berteraskan pelancongan. Lebih menarik, kawasan berkenaan terletak berdekatan pintu masuk negara di Durian Burung, Padang Terap. Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPEN Kedah, Datuk Harun Jasin berkata, sesuai dengan keunikan Tasik Pedu yang mempunyai pelbagai spesies hidupan air dan darat, Kerajaan Negeri mempelawa mana-mana pihak untuk mengusahakan chalet atau resort di kawasan berkenaan. Dalam Pedu Eco Park ni dia ada tasik, merupakan produk utama yang ada di Pedu Eco Park. Lain aktiviti banyaklah, fishing dan dia sekarang hari ini kita nampak ada boat house yang mempunyai potensi yang cukup besar masa depan dan perlu dibangunkan, dipromosikan. Itu yang penting sekarang ni, kita nak identify apakah aktiviti-aktiviti yang dapat kita bangunkan bersama masyarakat.
Tasik Pedu bukan sahaja kaya dengan sumber alam semula jadi, malah kira-kira 60 nelayan tasik turut mencari rezeki di sini. Lantaran itu, kerajaan negeri akan mencari mekanisme terbaik bagi memastikan golongan nelayan tasik turut menerima impak daripada pembangunan yang akan dilakukan. Saya rasa itu adalah impak yang terbesar yang akan dapat nelayan tasik khususnya apabila Pedu Eco Park ini dibangunkan. Maka pertanian khususnya perikanan akan mengambil peluang ini untuk kita bangunkan lebih banyak lagi produk-produk ikan, produk ikan air tawar. Tasik Pedu merupakan tasik buatan yang terbentuk daripada pembinaan empangan pedu yang digunakan untuk tujuan pengairan pertanian selain membekalkan air kepada penduduk di negeri Kedah. Keindahan alam semula jadi di Tasik Pedu, Padang Terap itu mengakhiri paparan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Waalaikumsalam. Sukan Malaysia di Johor hanya akan berlangsung pada tahun 2020. Namun persiapan menghadapi kejohanan dui tahunan itu telah mula dilaksana. Itu antara laporan semasa dari RTM Johor bersama Muhammad Afiq Anwar. Silakan Afiq. Terima kasih. Hanya 4 tahun saja lagi sebelum Johor menjadi tuan rumah Sukan Malaysia Sukma 2020, namun bahang persiapannya mula terasa. Selain mempersiapkan atlet-atlet yang akan bertanding, kerajaan negeri juga dalam usaha menyediakan prasarana sukan yang lengkap. Kerajaan negeri melalui Majlis Sukan Negeri MSN Johor kini dalam perbincangan bersama Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ untuk membina sebuah stadium baru di Taman Mount Austin. Stadium baru itu bakal digunakan sebagai venue perasmian Sukma nanti. Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan, Datuk Zulkarnain Kamisan berkata, stadium baru itu juga akan digunakan sebagai venue acara padang dan balapan. 5,000 kerusi kekar dan lebih 20,000 kerusi muda alih antara kemudahan yang disediakan di dalam stadium. Untuk kita menghadapi Sukma tahun 2020. Di Negeri Johor pada hari ini kita lihat kita tidak mempunyai stadium bagi penggunaan track dan balapan. Dan kita lihat bahawa keperluan bagi kita menganjurkan Sukma 2020 bahawa kemudahan sukan ini amat diperlukan. Dan saya harap dengan perbincangan yang kita lakukan dengan pihak KPRJ dan juga dengan pihak-pihak swasta yang lain dapat kita menjadikan infrastruktur sukan bagi Sukma 2020. MSN Johor juga akan membangunkan sebuah kompleks tertutup bersebelahan Stadium Larkin yang akan dinamakan Larkin Arena untuk pengajuran acara tertutup seperti badminton, sepak takraw dan bola jaring. Selain itu, prasarana seperti perkampungan sukan antara yang tersenarai dalam perancangan kerajaan negeri bagi memastikan keselesaan para atlet dan pegawai. Hari ini kita lihat dengan kekangan daripada segi peruntukan, kita perlu akur bahawa setiap kejohanan sukma yang dianjurkan setiap negeri telah memerlukan peruntukan yang besar. Jadi oleh itu pihak kerajaan negeri Johor pada hari ini memikirkan bahawa kita perlu menyediakan kemudahan sukan, tetapi kemudahan tersebut untuk jangka masa panjang. Kita daripada segi kos, penyelenggaraan dan sebagainya, kita tidak mahu membuat satu pembangunan akhirnya menjadi gajah putih. Beliau berkata demikian selepas menghadiri bengkel pembangunan infrastruktur sukan bagi menghadapi Sukma 2020. 9 lelaki dan 7 wanita ditahan dalam Ops Mawar Merah yang dijalankan sepanjang tengah malam tadi. Operasi dijalankan bagi memastikan umat Islam di negara ini tidak meraihkan hari kekasih sekaligus sentiasa menjaga batas-batas pergaulan antara lelaki dan wanita bukan mahram. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Zamri Kamri berkata, operasi yang dilancarkan sempena sambutan Hari Valentine itu melibatkan serbuan di 5 buah hotel bajet sekitar Taman Unku Tun Aminah dan Taman Seri Puteri Sekudai. Operasi disertai 10 pegawai dan anggota daripada Pejabat Agama Islam Johor Bahru dan Kulai. Laporan polis dibuat di Balai Polis Kudai dan tangkapan dibawa ke Pejabat JAINJ untuk proses dokumentasi. Semua yang ditahan berusia antara 20 hingga 40 tahun akan didakwa mengikut Seksyen 27
enakmen kesalahan jenayah syariah. Turut ditahan dalam operasi serupa di Kota Tinggi adalah 4 lelaki dan 5 wanita, manakala di Batu Pahat dan Keluang masing-masing 4 pasangan. Ops Mawar Merah diadakan selama 2 hari bermula tengah malam tadi dan akan berakhir malam ini di semua daerah. Operasi hari ini tertumpu di hotel-hotel bajet yang menggunakan kemudahan daftar masuk mengikut jam di sekitar Johor Bahru. Sekian paparan berita dari Selatan, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam, terima kasih Afiq. Dan saudara, kita ke berita seterusnya. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengumumkan 27.5 juta ringgit diperuntukkan bagi mengatasi masalah banjir dan hakisan pantai Terengganu tahun ini, dan 15 juta ringgit daripadanya bagi mengurangkan masalah banjir disebabkan limpahan Sungai Telemong, pemulihan dan menaik taraf saluran Sungai Cepuh di daerah Hulu Terengganu. Projek segera itu perlu dilaksana meliputi skop kerja termasuk pelebaran sungai, pengukuhan tebing, pembinaan ban sungai dan sebagainya. 3 juta ringgit diluluskan untuk membina benteng hakisan pantai di Kampung Tanjung Gelang, Menggabang Teliput, Sungai Nerus, dan manakala 500,000 disediakan bagi menyelesaikan hakisan yang sama di Lagun Setiu di Kampung Pengkalan Batu. Jadi saya berharap dia boleh menangani masalah. Dan selepas projek ini siap, nanti kita akan pantau dan melihat macam mana kesannya. Kesannya dan di mana lagi perlu kita atasi. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang, kita lihatlah macam mana kesumbar kewangan kerjaan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memaklumkan mengenainya selepas mendengar taklimat khas banjir Sungai Telemong di Kampung Nibong, Hulu Terengganu. Taklimat disampaikan pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri, Insinyur C. Pubalen. RM500,000 turut diluluskan bagi menyelesaikan masalah banjir Sungai Berang di Kampung Pengkalan Ajal yang sering ditenggelami air setiap kali musim tengkujuh. Kerja-kerja tersebut dijangka menjamin keselamatan dan keselesaan penduduk yang berisiko dengan ancaman banjir. Pengumuman itu disambut baik wakil rakyat kawasan terlibat. Dengan pengumuman tersebut telah memberikan satu kebahagiaanlah kepada kita, terutamanya di Hulu Terengganu. Kerana kita tahu setiap tahun apabila berlakunya bencana banjir dan sebagainya, kawasan di Hulu Terengganu ini memang kawasan yang dikatakan menerima kesan yang hebat akibat banjir. Jadi saya berharap dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Seri dengan beberapa pengumuman yang telah dibuat tadi. Kerana kawasan Telemong ni dah 30 tahun, sebagaimana saya beritahu, banjir semuk dan tenggelam, orang pindah sampai 2,000-3,000 orang kawasan ini saja. Jadi bila dengan keadaan yang memak, dengan pengumuman yang memak menteri itu, saya rasa insyaAllah kita boleh menyelesaikan sebahagian daripadanya. Walaupun tidak 100% mungkin, tapi ianya akan memberi impak yang sangat besar lah kepada masyarakat setempat. Dan bagi mengikuti laporan cuaca seluruh negara, terus saja langsung bersama Pegawai Jabatan Meteorologi bersama Izzati Zahra. Silakan Izzati. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa para penonton sekalian. Tiupan angin di kawasan negara kita hari ini bertiup dari arah timuran dengan kelajuan perlahan sekitar 10 ke 20 km sejam. Bagaimanapun, bermula pada hari Rabu 16 Februari nanti, tiupan angin dijangkakan kencang, terutamanya melibatkan kawasan perairan Kondor dan juga Reef North, dan kemudiannya diikuti kawasan-kawasan perairan lain bermula pada 17 Februari. Dan keadaan yang boleh menyebabkan ombak mencapai ketinggian 2.5 meter sehingga ke 3.5 meter ini diramalkan boleh berterusan sehinggalah ke 19 Februari, berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai dan juga perikanan yang menggunakan bot-bot kecil. Untuk tinjauan keadaan cuaca semasa, cuaca petang ini dicerap berawan, terutamanya untuk sekitar bahagian Semenanjung dan juga negeri Sarawak. Bagaimanapun, gambaran yang lebih terperinci kita perhatikan melalui paparan imej radar. Keadaan cuaca di bahagian Semenanjung petang ini agak lembap dengan ribut petir berlaku di beberapa buah negeri dari kawasan selatan negeri Kedah dan juga Pulau Pinang sehinggalah ke negeri Johor. Dan berikutan pergerakan kelompok awan ini sedang bergerak keluar ke arah kawasan perairan Selat Melaka. Dijangkakan hujan terutamanya sekitar negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor Barat boleh berlanjutan sehinggalah ke awal malam ini. Untuk negeri Sabah pula, ribut petir melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman juga dijangkakan beransur reda menjelang pada awal malam, mana
manakala untuk negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap petang ini lebih melibatkan bahagian Miri dan juga Limbang serta bahagian Kapit. Manakala pada sebelah malam nanti dijangkakan keadaan cuaca lembap untuk negeri ini akan lebih tertumpu di sekitar bahagian tengah dan juga bahagian timur sebelum pergerakan kelompok awan ribut petir dijangkakan akan bergerak perlahan-lahan keluar ke arah kawasan perairan menjelang pada awal pagi. Sekian info cuaca, seterusnya tinjauan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Terima kasih Zati dan laporan cuaca itu tadi mengakhiri N5 untuk hari ini. Dan visual keberangkatan tiba Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Tuanku Zahra Salim ke Majlis Sambutan Tahun Baru Cina Peringkat Negeri di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar diserikan dengan persembahan kebudayaan. Iaitu Assalamualaikum dan salam hormat.